Ya, di tengah euforia kedatangan Raja Salman, ada 4 warga negara Arab Saudi diamankan petugas Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Mereka ditangkap setelah salah seorang dari mereka mengatakan pesawat yang mereka tumpangi akan meledak saat lepas landas. Akibat peristiwa ini, otoritas Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sempat menutup runway selama 1 jam hingga pukul 19.42 waktu Indonesia bagian tengah. 11 penerbangan mengalami penundaan keberangkatan dan menunggu kepastian bandara dalam kondisi aman. Sementara Al Johani Dakelalah Audah, warga negara Arab Saudi yang mengatakan pesawat akan meledak saat tinggal landas, terpaksa menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan juga anggota TNI AU. Seorang perwakilan Kedutaan Besar Arab Saudi mendampingi Al Johani selama pemeriksaan. Pemeriksaan baru selesai setelah petugas memeriksa seluruh barang pria 58 tahun ini dan petugas tidak menemukan benda mencurigakan. Pemeriksaan dan ternyata itu hasilnya adalah hanya miskomunikasi sehingga warga kita dari Arab Saudi diizinkan untuk berangkat ke Jakarta. Tidak dideportasi. Sudah semuanya kita periksa, warga negara kita Arab 4 orang, kemudian dari pimpinannya sudah kita 1 orang. Dari maskapai? Dari maskapai juga sudah kita periksa. Sudah kami cek seluruhnya, kami sudah, APAP-nya sudah kami scan semua.